tentang rasa malu yang harusnya terjaga. Ia ditanam sebab buahnya indah, tak menumbuhkan hal lain kecuali takwa. Jika dari awal ditunjukkan hanya kepada Allah Ta'ala. Sahabat, malulah pada tempatnya. Malu ketika engkau bermaksiat, malu ketika engkau merasa digoda, dan malu ketika engkau menjauh darinya. Namun, kau tak perlu malu untuk memperjuangkan agamanya, tak perlu malu untuk menjalankan sunnah, dan tak perlu malu merasa terasingkan dari dunia yang kelam lagi fana. Ayo, jadi muslimah lebih baik dengan mengatur rasa malumu, di mana ia harus dipupuk dan di mana ia harus dilawan. Keduanya ada tempat tersendiri, dan pastikanlah hanya ridho Allah tujuannya.